dukungannya adalah pemerintahnya nggak boleh baperan kalau dikritik. Itu dukung dulu, karena itu bagian dari kebebasan pers. Yang kedua, insentif yang bisa diberikan ketika transisi ini terjadi. Yang ketiga adalah edukasi kepada publik. Nah, edukasinya kan kita punya Kominfo, ada pemerintah daerah, ada guru-guru untuk mengajarkan itu semua ya, sehingga kita makin dewasa dan makin baik. Oke, okay, makasih ya. Sampai selanjutnya, Mas Dino.